Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tuba Channel. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips atau caranya menyambung cat warna putih ya, agar tidak belang. Ini sementara masih kita kasih koran dulu ya, biar cat tidak berhamburan kemana-mana. Oke, untuk langkah yang pertama kita bersihkan dulu jamur di bodi ini ya. Kalau putih kan biasanya agak menguning dia. Menggunakan obat jamur khusus bodi ya, biar bersih. Oke, cukup sedikit aja kita jamurnya ya. Setelah itu kita langsung kasih cat dasaran biar kelihatan kurang apa catnya, atau kurang hitam atau kurang kuning, seperti itu kira-kira. Oke, let's go, kita lakukan pendasaran terlebih dahulu. Nah, ini untuk bagian belakang kita kasih obat jamur juga ya, biar jamur-jamur bodinya bersih, biar tidak kelihatan kuning dia. Oke, setelah diobat jamur kita langsung melakukan pengamplasan ya, menggunakan amplas 1500. Di amplas yang habis didasarin tadi kurang lebih seperti ini cara pengamplasannya. Ya bos, kurang lebih seperti ini ya. Setelah kita amplas menggunakan amplas ukuran 1500. Nah, untuk pengamplasan kita sampai sini ya, lebih seperti itu. Seperti biasa, setelah proses dasar kita langsung amplas ya. Nah, setelah pengamplasan ini kita lakukan pengecatan untuk tahap berikutnya. Yo, let's go, selamat menyaksikan. Oke bos, setelah proses pengecatan untuk tahap yang kedua, kita tunggu kurang lebih 5 menit. Setelah itu kita lakukan pengekliran ya. Oke bos, setelah 5 menit langsung aja kita lakukan pengekliran.
Oke bos, di sini masih clear babak awal ini ya. Setelah ini kita clear sekali lagi. Untuk penyambungan ya, di sini batas clearnya ini kita sisakan amplas kurang lebih 15 cm atau 10 cm ya. Nah di sini nanti kita nyambungnya di sini ya. Kita clear harus lewatin dikit kurang lebih 5 cm. Sisanya kita sambung pakai thinner. Kurang lebih seperti itu. Ini kita tunggu kering dulu. Kurang lebih 15 menit ya, agak lerot clearnya. Setelah itu kita gasak lagi. Oke bos, kita lakukan pengekliran untuk tahap yang kedua ya. Oke bro, di sini saatnya kita melakukan penyambungan ya. Ini batas clearnya, ini kita sambung sampai sini ya, kurang lebih 10 cm lah. Kurang lebih seperti itu. Gimana hasilnya? Alhamdulillah tidak belang ya bawah sini. Untuk yang sebelah sini, ini dari samping kelihatan sekali bekas clearnya ya. Itu kan masih ada sisa amplas kurang lebih 5 cm. Nah sisa amplas itu kita pakai buat nyambung catnya ya, biar tidak belang. Oke, kurang lebih seperti itu. Gimana? Alhamdulillah tidak belang ya. Oke bos, kurang lebih seperti ini ya hasilnya ya. Hasil akhir di sambungannya alhamdulillah tidak kelihatan. Dan ini juga. Oke, demikian video dari saya. Semoga ada ilmunya, walaupun sedikit dan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.